すごい。どこでも雪が見て見える。めっちゃ幸せ。嬉しいな。おはようございます。お元気ですか？Khusus buat kamu pemegang e-paspor dan berencana ke Jepang, yuk merapat ke sini. Saya mau bagiin panduan urus visa Jepang gratis secara online. Sebelum mulai, pastikan email kamu aktif ya, karena akan ada kode yang akan dikirimkan. Sudah siap? Pertama, kita masuk ke link ini. Klik register and email address untuk memulai pendaftaran. Ketikkan alamat emailmu yang masih aktif. Pilih bahasa Indonesia atau Inggris. Kewarganegaraan Indonesia. Negara tempat kamu tinggal, Indonesia. Pilih provinsi tempat kamu tinggal, contoh di sini saya tulis DKI Jakarta. Klik check. Kalau udah benar semua, kita klik register. Cek inbox email yang kamu daftarkan tadi, ada email masuk judulnya Japan Visa Exemption System. Klik URL pendaftaran yang diberikan. Masukkan password yang isinya gabungan dari huruf, simbol, dan angka. Klik register. Kemudian klik back to top page. Kita cek email lagi. Email masuk judulnya Japan Visa Exemption System. Klik URL yang ada di dalam email. Masukkan email dan password. Klik login. Cek lagi email yang isinya ada kata sandi OTP. Nah, kamu harus masukin OTP-nya ke dalam kotak ini. Kemudian kita klik autentikasi. Setelah itu klik pendaftaran baru. Kemudian klik ya saya setuju. Klik berikutnya. Di bagian ini kita akan unggah foto paspor, halaman yang ada foto dan data lengkap kita ya. Nomor telepon. Kalau kamu mengisi form ini untuk diri sendiri silahkan diklik ya. Kemudian kita klik periksa. Kalau sudah oke semua datanya, kita klik kotak kecil yang ada di sebelah nomor, kemudian klik kirim. Setelah itu kita klik konfirmasi dan oke. Tunggu 2-3 hari, nanti kamu akan dapat email untuk status pengajuan visa waiver Jepangmu. Kalau di approve, visanya akan seperti ini. Nanti sesampainya di Jepang, kita tinggal scan aja QR code-nya. Selesai! Kalau kamu takut salah isi, atau nggak berani isi sendiri, atau nggak punya waktu karena sibuk, kamu bisa kok pakai jasa Limeri Travel untuk bantu ngisiin. Ini nomor WA-nya saya bagikan ya, 0811-9138-977. Sekian dulu video kali ini. See you in Japan!